sebaiknya buat biar itu ya, buat ngerebus labu siamnya dulu. Sama kalau nggak lontong pakai nasi. Kalau aku pakainya nasi biar kenyang. Nah, ini dia. Yeay, sudah jadi. Halo, assalamualaikum sahabat channelku Janamu. Hari ini saya mau membuat sayur lodeh labu siam dan tahu. Ini dia bumbunya. Ada labu siamnya. Ini labu siam. Terus tahu, aku pakainya tahu putih sama tahu yang kuning. Terus ada bawang merah secukupnya, kunyit secukupnya, cabai merah sama cabai rawit secukupnya, santan, aku pakainya santan sasak. Ini satu. Nanti kita encerin pakai air. Terus ada salam, daun salam, ada kemiri, bawang merah, serai, sama lengkuas. Oke? Kita halusin dulu bumbunya. Ada biasa ini. Nah, nanti kita tinggal kasih garamnya gitu. Gula merah. Ya, aku ulek apa? Garam sama kunyitnya dulu. Masukin bawang merahnya. Masukin bawang putih. Kita masukin, ulek lagi. Terus santan mana? Aku mau masukin kemirinya. Masukin cabai merah, cabai yang hijau juga ya, cabai apa? Cabai rawitnya. Cukupnya ya, sesuka hati lah. Kalau misalnya cabai merahnya banyak kan berarti nanti sayurnya jadi agak ke merah kemerah-merahan biar cantik warnanya. Nah, ini sekarang udah. Nah, ini udah halus lah ya, udah cukup. Nanti baru kita siapkan wajan. Minyak secukupnya. Nyalakan api. Nah, ini saya dibantu sama si bocil. Nanti si bocil biar sekalian belajar memasak. Nanti kita kasih garam. Kalau aku pakainya masako nanti ya, pakai masako aja. Ini pakai masako. Sama gula merah. Cukupnya ya, kita memakainya sesuai selera kita aja. Goreng. Ayo kita masukin bumbunya. Sampai coy. Kita masukin serai, lengkuas sama salamnya. Kita aduk-aduk lagi. Kita tumis. Sampai harum. Sampai harum.
Oke, sudah harum. Masukin air. Kita masukin air. Secukupnya. Secukupnya buat biar itu ya, buat ngerebus labu siamnya dulu. Biar lunak, nanti baru kita masukin santan. Nah, kita masukin labu siamnya. Udah mendidih ya. Kita masukin tahunya. Ini udah mendidih lagi ya. Biar apa? Matangnya bareng gitu. Kita masukin penyedap rasa. Aku pakai Masako ya. Aku pakai satu Masako. Kita masukin gula merahnya. Kita masukin santannya ya. Santan kita masukin sambil nunggu ininya. Jadi lunak. Ini sudah mau matang ya. Kita coba dulu. Ambil sesuka hati. Bumbunya udah masukin semua. Tinggal kita coba rasanya gimana. Sesuai selera ya. Aku sukanya manis sama asin. Enak gak? Pas. Enak gak? Enak gak? Iya enak lah, masa enggak? Oke, ini sudah matang. Siap kita santap. Rotinya enak sekali. Ini bisa sama lontong, sama kalau nggak lontong pakai nasi. Kalau aku pakainya nasi biar kenyang. Nah, ini dia. Yeay, sudah jadi. Taram. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Ibu-ibu yang baru latihan masak ya. Ini masakanku. Aduh, panas soalnya. Ya, oke, bye-bye. Aku mau makan dulu.